game kartu. Di sini tuh suruh ngumpulin stem. Stemnya kayak gini, isinya gini. Parah, seru minggir katanya, seru minggir sama dia katanya. Masih mau foto kali, kita dulu. Jadi gitu ceritanya, gue ditinggal sama. Tapi udahlah, mari kita lihat aja di sini ada pertandingan Overwatch. Nanti kayaknya gue bakal ikutan. Terus ini ada buat background foto ya. Kenapa di sini jadi lebih gelap? Mari sekarang kita lanjut lagi jalan-jalan di EXGCon, Esports X Gaming kayaknya, Gaming Con. Mari kita jalan-jalan dulu ke sini. Di sini ada banyak orang dan ada turnamen COD. Yohu. Masih break dan kita ke tempat lain aja. Kayaknya kesini dulu dah. Ini roller coaster VR anjir. Tahu apaan sih? Fun match nanti bakal ada dua tim BIM. Nah, RRQ ya. Bakal ada RRQ dan bakal ada Boom ID. Nanti kita kasih tepuk tangan dulu dong. Tapi gua mau tahu dulu di sini e-sportnya mainnya e-sport apa ya? Candy Crush, mana Candy Crush? Gak ada, bukan. Hago bukan e-sport ya, Hago ya? Bukan. Ada yang main PUBG di sini? Tepuk tangan. Yang main CODM? Oh. Orang kaya. Orang kaya. Yang main Free Fire? Ada tepuk tangan. Mantap, bro. Ada yang main Free Fire? Ada? Ada satu orang, gokil. Udah HP-nya jelek, Bang. Udah pasti Free Fire HP-nya jelek, bro. Udah pasti. Oke, kita buktikan ya. Oke. Namanya siapa? Kita ngurung-ngurung dulu. Namanya siapa? Gibat. Hah? Gibat. Sebat. Gibat. Ibat. Namanya Ibat. Oke, Ibat. Itu yang belakangnya, itu yang pakai jilbab hitam. Silakan, yang pakai jilbab hitam. Ya. Boleh, ayo, Bang. Ayo, boleh, silakan. Boleh. Yo, silakan. Tenang, ini COD, bukan PUBG ya. Iya, betul. Kalau PUBG haram, Bang. Iya, PUBG haram. Jadi Pak boleh main. Mas. Oh, langsung login jogi. Wes, jogi. Udah 5 pas ini jogi ya. Udah 5 pas. Silakan berdiri di sebelah kiri semua. Silakan semuanya berdiri sebelah kiri, teman-teman. Sebelah kiri. Wawancara dulu, Bu. Yang belum. Di sana. Dibilangin berdiri. Hei. Di sini. Bisa, emang bocil warnet. Ini diwawancara dulu. Wawancara dulu nih. Gak, lo ngobrol dulu. Siapa Tuhanmu, Mas? Bro, gamers. Eh, bro. Rizbo, tambahin Rizbo, gangguan
dari Spo. Iya, Bu. Apa? Tambahin gangguannya. Pastikan langsung ke ronde 3. Nah, ini dia. Ini dia. Pro player Kapten Ivan kita lihat sedang mengendap-endap ya. Mau aja kok dia lu. Wah, berhasil dikit. Gokil. The baby girl. Kita lihat baby girl mainnya gimana baby girl. Bisa bawa masuk. Ini atak banget dengan suara cewek ya. Berhasil kill Kairos oleh AS Dava. Double kill. Nah ini dia. Lawan kita. Jadi yang tipes ya. Ayo tolong kalau kamu kalah. Ini dia tinggal sendiri ya, Pak? Iya. Oh. Aneh, tidur aja, Pak, tidur. Tidur di satpam nih kanan. Nah, Ibad sama kawan sepertinya RRQ sangat kesulitan mencari Ibad ya. Sangat susah. Dia nembak-nembak, ini kita lihat apakah lo saham Garena 10% lo. Hipotisa. Sepertinya obstacle-nya sudah mulai berpengaruh ya. Crispo tolong. Hipotisa. Makanannya kayak gini. 35.000 PS. Sekarang kondisinya dari kedua tim. Menang apa enggak aku enggak tahu. Terakhir dari bikin oleh para server. Server tersisa. Tuhan balaskan kesombongan dia dengan kemenangannya Tuhan. Tapi nggak apa-apa, senang kalau misalnya orang sombong ada prestasi, ada juga skillnya. Nggak apa-apa, sasa aja itu benar banget. Warna
portal. Dia wow, udah sepi. Kenapa? Karena sensornya OP banget dan kali ini lemparnya di depan. Masih gak mau memasang arah ke side A. Iya, keren-keren atau sepi, mari kita pulang, kita sudahi acaranya. Wow. Iya, dan udah begitu low dan bertahan.